Erick Thohir jawab keluhan Sintayong terkait persiapan pemain timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir jawab keluhan Sintayong mengenal keseriusan Indonesia menjelang kompetisi Akbar tahun 2023. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengeluhkan soal kurangnya support dari klub untuk persiapan pemain timnas Indonesia U20. Pada awalnya Persija Jakarta dan Persib Bandung menahan beberapa pemainnya untuk ikut dalam TC timnas U20. Namun dengan desakan yang diskusi dan dijembatani oleh PSSI, akhirnya kedua klub tersebut dengan berat hati melepas para pemainnya. Sedangkan untuk Persija Jakarta masih saja menahan satu pemain intinya yakni Muhammad Ferrari. Sintayong pun masih kesal dengan keputusan tersebut. "Saya memohon agar cepat melepas Ferrari agar tidak ada klub yang protes kepada timnas," kata Sintayong mengutip dari laman Sport Detik. Selain Ferrari, masih ada pemain lainnya yang belum bergabung yakni Marcelino Ferdinand. Pemain yang baru hijrah ke Eropa itu hingga kini belum ada kepastian. Padahal timnas Indonesia U20 sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dua kompetisi besar, yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Di sisi lain, Erick Thohir jawab keluhan Sintayong. Keluhan pelatih timnas Indonesia, Sintayong terkait dengan pemain timnas U20 yang tidak kunjung lengkap Erick Thohir turut menyoroti. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir mengatakan akan terus berupaya agar terwujud kesinambungan antara pembinaan, liga profesional, dan tim nasional. Insya Allah Senin 20 Februari atau Selasa 21 Februari, Pak Zainuddin Amali akan berganti jaket sebagai Menpora, mengundang kami untuk khusus bicara Piala Dunia U20. Kata Erick Thohir mengutip dari laman Sport Detik. Mengenai masalah pemain, Ketua Umum baru PSSI itu menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan klub agar bisa komitmen untuk Indonesia. Saya rasa Pak Zainuddin dan saya sudah menelpon beberapa klub dan pemiliknya untuk bisa komitmen bahwa ini merah putih. Merah putih harus menjadi prioritas. Lanjutnya, Erick Thohir jawab keluhan Sintayong terkait masalah pemain timnas dan akan terus mendorong agar ada keterbukaan hati dari pemilik klub itu sendiri.